Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyu ta'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik, min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Tapi kalau ada kawan yang hijrah, yang taubat, jangan katakan gara-gara saya. Kenapa dia sekarang enggak minum lagi? Saya yang menyelamatkan dia. Kalau enggak, udah masuk neraka jahanam. Karena Allah, Allahumma ihdina, berikan kami hidayah. Wahdibina, orang lain dapat hidayah melalui jalan. Bisa jadi karena lisan, tapi bisa jadi bukan karena lisan. Kamu tobatnya kenapa? Pernah dia ceramahi kamu? Enggak. Terus kamu tobat kenapa? Saya ngelihat dia waktu anaknya operasi, dia tetap sholat berjamaah. Disitulah saya terkagum-kagum dengan dia. Malah saya enggak respek dengan si Anu itu. Bolak-balik ngajak sholat berjamaah, tapi enggak sholat berjamaah. Ini semua adalah dakwah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah. Apa hukumnya mematok mahar-mahar untuk menikah? Sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya. Jangan sampai nanti anak muda unjuk rasa bawa baliho. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar melambung, maka zina akan menyebar. Bapak-bapak yang punya anak gadis, tolong kau turunkan harga mahar. Jadi selama berkawan, jangan remehkan orang, jangan remehkan orang, jangan sulit-sulit kawan. Berteman hanya orang yang punya kebun sawit 100 hektar. Kalau cuma kebun sawit hektar gak mau, itu kan punya bapaknya. Berteman sama orang, tengok dulu kalau mobilnya mahal, nah ini berteman. Kalau pakai sepeda motor, itu kan punya bapaknya, rezeki dia kita belum tahu. Jangan pernah memikirkan orang. Kenapa? Karena kita tak tahu apa yang terjadi besok. Ibu-ibu juga yang dari atas, kalau mau menengok calon-calon menantu, tengoklah anak-anak muda yang sholat, yang hatinya tergantung di masjid. Takbir. Tak ada gunanya kaya, banyak tampan perahu botnya, banyak duitnya, tapi tak ke masjid, tak sholat, tak memuliakan rumah Allah. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Pada saat itu tak ada atap, saat itu tak ada tempat berlindung. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Lagi-lagi sholat, sholat, sholat. Kalau ada yang senang apa yang susah? Betul. Saya mancing aja. Jadi intinya kalian mesti berusaha untuk senang. Tapi yang senang belum tentu tak selamanya senang dengan materi. Oh, saya gak percaya omongan Ustaz. Masa orang dengan materi belum tentu senang? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, dulu ku terima pinangan dia karena ku tengok rumahnya besar, mobilnya mewah. Ku tengok dia status sosialnya sudah kerja. Rupanya Pak Ustaz, aku tak bahagia. Kenapa tak bahagia, Bu? Dia tak sembahyang, tak sholat. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Jadi andai tidak lebih pada materi, tunjukkanlah lebih pada ibadah. Andai tak lebih pada benda, maka tunjukkanlah pada non-benda, yaitu ketakwaan kepada Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan perempuan itu dari cairan yang bercampur. Nabtalihi, amsyajin nabtalihi,
lalu kami jadikan anak itu sami'an basira. Ternyata anak dalam kandungan sudah sami'an mendengar, basira melihat. Itu maka ibu yang sedang mengandung disuruh membaca yang baik-baik. Banyak-banyak salawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahlil, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil la ilaha illallah, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu semua dibacanya karena ternyata anak mendengar. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya. Kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena isapnya lama, tapi yang paling mulia man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mengapa tidak datang salat berjamaah? Ketika tidak datang salat berjamaah ke masjid, di situ Nabi marah. Apa kata Nabi? Layan tahyanna, mereka yang salat di rumah, mereka yang salat di kamar, mereka yang salat di kebun, jangan pulang lagi. Kalau tetap salat sendirian, tidak berjamaah, la uharrifanna alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah mereka. Alhamdulillah, sekarang COVID sedang pulang kampung. Dia biasanya awal tahun, akhir tahun dia pulang. Nanti udah mau dekat-dekat Idul Fitri, datang dia balik. Dibawanya omnya, namanya Omikron. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia. Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Maksudnya, memang betul itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat, sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Kalau kau betul-betul milenial yang gagah perkasa, bukan yang kotakmu tegap, bukan yang suara motormu menggelegar, tapi yang berani datang dengan seperangkat alat sholat dan tetap bersyukur. Datang, kasih tahu. Tarot bukan di mall, bukan
bukan di kedai kopi, bukan di kafe berdua, tapi datang kenal dengan orang tuanya, menunjukkan kita bertanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu, mudah bapaknya mencari. Betul. Penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik, sakit bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih berzina, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tapi kenapa setelah hijrah, setelah pindah ke bank syariah, setelah ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana pesan ustaz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit. Wala syaukin yastakuha. Duri menusuk tapak kakimu. Illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Karena kalau ada kawan berubah sikap ke kita, lalu kita sedih. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? La tahzan, jangan sedih. Indama yahjuruka, kalau ada teman yang meninggalkanmu, aw yataghayyaru 'alaikal ba'du, atau orang berubah sikap terhadapmu, jangan sedih. Rubama ia da'watuka zata lailatin. Boleh jadi itu adalah salah satu doamu yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang mana? Wasrif anni syarra ma qadait. Alihkanlah, jauhkanlah dariku takdir yang jelek. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir. Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Kita tidak layak untuk sedih. Karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu ala inna awliya Allah. Kita kalau ada orang menyakitimu jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu. Belikan baju terbaik. Senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Kalau yang ada di atas dunia ini sudah tidak lagi mau mendengarkan curahan hatimu, bisikan telingamu, si mereka sudah tak lagi peduli kepadamu, jangan putus asa. Maka tempelkanlah keningmu ke lantai, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan membawa doamu
Allah akan mengabulkan segala doamu. Serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Engkau mesti ada connecting dengan dia yang dimuliakan Allah. Ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu, meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi. Belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Karena kau lawat ibumu, kau tak pernah mencium kebahagiaan. Walaupun hartamu banyak, kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang. Ada pezina, hidup di dunia senang. Ada pecandu narkoba, hidup di dunia senang. Tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Walaupun amalmu banyak, kau sudah tolong Allah dengan hartamu, kau tolong agama Allah dengan nyawamu. Tapi kalau kau zalim kepada orang lemah, aniaya kepada tetangga, semua amalmu itu akan hilang dan binasa. Maka jangan angkuh dan sombong. Layak sebelum jenang tak masuk surga. Maka Nabi Malwi, siapa yang dalam hatinya misalnya Ahmadin bin Fardalin bin Kibrin ada sombong sebesar biji sawi. Meninggalkan sholat hukumnya dosa dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Sengaja dia meninggalkan sholat mafan kafara jimara, maka kafirlah dia secara nyata. Seberapa pun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Antara sholat hamba dengan kekufuran ataupun kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisih oleh para ulama. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dosa besar. Siapa orang yang tersiksa di dalam kuburan? Yang pertama kata nanti, Al-Muta'ahidu sholat, yang menganggap enteng sholat. Punya amal banyak, tapi sholat ditinggalkan secara sengaja, hancur semua amalnya. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, ya tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk. Paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, La haula wa la quwata illa billah. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar. Membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama,
asyirku, syirik. Insyaallah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Siapa yang sudah tunjuk? Ya, saksi-saksi TPS yang nonton. Masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid sholat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di atas motor, badannya boleh di atas kantor, badannya boleh di atas toko, badannya boleh di atas mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Maka kalau sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ayya 'alas shalah, mereka segera penuh jalan-jalan, parkir mereka di masjid-masjid.